cafe ice cream, yaitu cafe jadi dessert Korea kayak gitu. Nah di sini tuh unik banget. Nah, ini menunya bisa dilihat ini ya. So apa aja sih yang Honey Mall? Jadi di sini berbagai menunya bisa dilihat. Nah ada di sini ada es krim strawberry, lala, ada juga mango. Nah macam-macam juga di sini. Nah tuh bisa dilihat. Gak cuma es krim ya. Macam-macam. Nah gak cuma es krim juga di sini juga ada dessertnya. Jadi ini tuh adalah Korea punya dessert ya. Oke deh, jadi kita mau pesen dulu ya guys. Tuh ada es krim yang sangat unik banget. Ini tuh mau order ice cream, minuman, sama tentunya ada kentang goreng. Jadi lihat aja apa sih yang order ini. Jadi masih ada lagi tentunya. Tunggu aja ya selanjutnya. Apa sih? Mie. Ini dulu deh yang baru datang. Ini tuh semuanya ice cream dan ini di sini rasa tiramisu. Ya. Ada juga di sini tuh sedikit sentuhan strawberry, coklat, kafe, pokoknya tiramisu ya guys. Nah, dan di sini kita di tentunya ada tambahan yaitu susu kentalnya. Nanti kita mau balurin atau kita siramin di atasnya seperti itu. Terus kemudian di sini ada juga ordernya selain ice cream tiramisu, nanti juga di sini ada order yaitu kentang goreng. Rasanya di sini. Nah, yes, di sini itu sepertinya ditaburi sama buah basil ya. Sepertinya basil kayak gitu dan ini tuh enak banget. Ada sedikit sentuhannya di sini cabai bubuk dan cheese kayaknya ya. Oke. Dan masih ada lagi minumannya yang belum datang. Kita tunggu aja ya, guys. Ya. Yuk. Guys, jadi ini adalah jus stroberinya udah datang, bisa dilihat ini di sini ada krimnya dan ada stroberi segar dan juga ada jusnya di bawahnya. Nah jadi inilah yang Honey order kali ini dan kita mau siramkan dulu ya ini susunya nih dari atas ini. Jadi kita langsung aja ya cobain. Oh, di sini tuh kayak ada semacam kelapanya gitu. Ini kelapa bubuk. Kita cobain dulu aja. Rasanya tuh benar-benar gimana? Oke deh, jadi langsung aja ya kita makan. Ini tuh crunchy banget yang ini. Pas dimasukin ke mulut, masuk lumer di mulut. Tajamnya nyampe ke hati. Ini tuh seperti salju, tau gak sih? Kalau kita masukin ke dalam mulut, langsung lele. Kalau yang mau makan kesini,
please jangan order banyak-banyak ya, bukannya gak ngasih order banyak, tapi ini benar-benar tuh kalau makan sendirian gak bakal habis, tapi kalau suka ice cream pastinya habis. Oke. Kita cobain ini juga ya. Ini kita ambil dulu krimnya. Untuk mix dulu ya. Kayak gini. Lepas itu dimasukin ke mulut. Enak. Oke. Selain itu juga ini kita mau nyobain yaitu kentang. Gak pakai saus sayang. Jangan lupa. Di sini juga ada saus. Ini aku cicip dulu ya, rasanya apa? Rasa bayam. Strawberry. Taruh daun-daunnya lagi, Mam. Oh. Ini tuh yang buat burger itu. Tapi yang sedikit strong ya. Wasabi bukan wasabi pedas tapi. Dan ini juga. Ini saus tomat dan ini saus burger. Oke, langsung aja kita makan. Manis gurih kayak janjimu, Mas. Enak ya? Kita mau lanjut aja. Janjimu enak, Mas. Katanya janjinya manis, enak, rasanya gurih gitu. Tapi janji. Janji mantan. Oke, langsung aja kita makan langsung aja. Manis gurih kayak janjinya Mas-mas kayak. Cucok. Awas, ada yang nyangkut. Masih jomblo nih guys ya. Oke deh, kita makan dulu ya. Lanjut. Ini sini deh. Tower sudah roboh guys. Ayo kita cheers di depan kamera. Panas-panasan. Sampai jalan jauh. Nanti jadi mama. Akhirnya kita nemu yaitu manis manis manis. Terus biar deh. Jadi meja di sini tuh kita setting sendiri ya. Demi apa coba? Demi kalian, demi kalian. Sekeliling bisa dilihat guys. Udah dibantu enak. Itu tadi namanya. Video ini juga harus di share videonya dan jangan lupa dong ya di klik tombol